أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أها بتو مانو تكمله ني أها بتو balillah situ dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balillah fa'bud wa kum minasy syakirin. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabadtuhu yawmal qiyamah was samawati maqwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyini wasyuhada sadaqal maulanal azim.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi di antaranya ayat yang kita sudah baca selesai sebentar tadi, di antara ayat berkaitan dengan ayat yang kita baca pada minggu lepas. Jadi pada minggu lepas, setelah Tuhan di antaranya duk cerita dan duk royak hal-hal orang yang kupu dengan Allah dan dengan ayat-ayat Allah dan dengan apa saja yang Nabi datang, maka orang itulah dia kata orang sangat rugi dunia dan akhirat. Jadi setelahnya begitu, Tuhan suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong kata, tolong sebut, tolong royak. Royak kata balas mana tu? Hei, adakah yang selain daripada Allah? Nah, adakah yang selain daripada Allah kamu menyuruh akan daku suruh sembah? Hati-hati-hati. Nabi tu suruh Nabi kata puak-puak kafir Mekah tu lah. Adakah yang lain pada Allah? Puak kamu paksa suruh aku puja lain pada Allah ko? Tu. Padahal tu ada wayak dan Nabi kata mengikut seperti teh wahyu padaku. Nah, Tuhan kata kan, Tuhan kata kan, sekiranya kalau kamu pergi syirik dengan Allah, semua segala amalan itu dibatal semuanya. Dan adalah engkau itu daripada golongi orang yang rugi. Apa nak ayat tu? Nak ayatnya, kesalahan syirik besar tak besar, kita buat ibadat walaupun beribu tahun, kita pergi syirik dengan Allah, maka semua amalah puhbih. Tu dia. Kemudian bila kita sudah beragama Islam, kita pergi kufur wal'iyazubillah, dia panggil murtad. Maka besar tak besar salah murtad, mulahiyah katanya sesal lebih pada apa-apa lagi. Hingga mulahiyah dia buat banding, orang ini tak ada kahbuk, naik perahu. Naik perahu, orang ini tak ada kahbuk. Orang ini ada mata gomha ke dia. Kamar mata gomah tu peluh jari jatuh le laut. Oh, sesal lebih pada apa-apa. Begitu juga orang agama asing, dia tak ada Islam selama-lama hari dah. Kita orang ada Islam, ada ibadat ke Tuhan selama kini, hidup syirik sehari. Sesal lebih pada apa-apa lagi pada tu. Oleh tu, dengan sebab begitu di antara dosa syirik begitunya besar sangat, sebab itulah nah, Nabi sendiri dan sahabat-sahabat dan tabi'in-tabi'in hingga seterus meneruh orang timur pusaka Nabi, pakat-pakat lawi duduk beringat-beringat. Bukan beringat setakat orang lain tak, dia sendiri pun begitu juga. Nah, khususnya pada masalah ba'aqidah. Itu dia. Kemana ba'aqidah, kita kena selalu pergi hak yang usul, depan usul aqidah. Kita semua sebagai hamba ni kena i'tikad, kena mengaku, kena jam dalam hati sungguh dan sengoti dan mesti segala kesempurnaan bagi Allah, dan tertuduk dan tertubuhung kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemari nak menegak usulinya balah tu, di situlah nya mari begonje ba usuluddin untuk kita nak isbat masalah kesempurnaan, dan kita nak tolak, nak kehak, orang panggil nak kehak, nak sodak wi kekurangan Tuhan tu. Ia ada cara dia. Setelah ada cara dia tu lah, nah,
mari kemari sapai dengan timbul si kita sekarang melalui beberapa tahun ke tahun menimbul keliruan. Dengan sebab itulah Tuhan hantar dua imam untuk menegak jalan ni ahlu sunnah wal jamaah yang hak Nabi kata ma'ana alaihi wa ashabi. Kali itu ma'ana alaihi wa ashabi, siapa menegak atas ma-ma-ma tu? Maka pakat setuju ulama dunia. Pakatnya dua ulama imam, Imam Al-Ash'ari, Abil Mansur Al-Maturidi. Maka dua imin bawa cara berkecek dua imin ni lah ialah menegak jalan hak Nabi kata ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, kami dua imam ni sangatlah yang sangat begitu tuduh oleh beberapa puak-puak yang diantaranya kecek betul-betul katanya kerana tu nak mengkhianat di antara akidah. Bila kita tak faham betul ni lah ni mari isu isu gini tu. Ambil pada mana-mana jamin lagi tu, dua iman menegak atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ha, tu hak Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi kata suruh kita menegak dengan sunnah Nabi, lagi pula di antara dengan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kita tak ada dah. Maka dengan sebab begitulah, nah, Tuhan menimbul melahir bab masalah akidah dua imam ni sebagai menegak. Adapun bab masalah furu', dia panggil bab masalah fiqh, bab imam mengikut di antara bentuk khilaf selisih bab-bab furu' ni bukan dia sikit. Tetapi dengan sebab pak ulama ni, pak ulama mujtahid ni begitu penyokong ramai, karangan banyak, lagi pula bawa kereta banyak, pakat-pakat dan menetap bawa ke atas pak tu je. Padahal bawa kereta banyak, Abu Lais cara dia. Nah, lagi pula di antara seperti mana Sufyan Tsauri, satu akidah dia, satu porok dia, ya ada. Kemudian dia kita nak bawa mengikut salah satu daripada pak ni. Kerana pak ni hak diakui, begitulah. Begitu juga pada masalahnya, kita kena wipahal. Nah, besar sekali bab pahal bentuk di antara bab furu' dulu. Khususnya di dalam Asia. Asia masuk di antara Indonesia, Singapura, Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, khusus gila. Di atas menegak nak mu'isbat di antaranya satu hari anak boleh. Berdasar dengan hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Dan berdasar dengan ayat wa man syahida minkumus syahra falyasum. Padahal ayat tu umum. Kemudian di antara dia khilaf bukan setakat ni, setakat Nabi lagi dah duk mari jadi masalahnya. Bila begitu duk jadi begitu begini, maka timbul satu sahabat Nabi namanya Qurayb. Maka duk pergi tahap dia tu. Pergi tahap dia tu lah Nabi suruh dia tu balas-balas tu, makna mengikut negeri dia. Di situlah ulama pakat menegak di atas isbat satu anak boleh, dua anak boleh mengikut di antaranya selisih tepat naik matahari dan bulan masing-masing. Maka negeri Thailand kita ambil semenjak daripada beberapa ulama hari dah pakat menegaknya balah tu. Jangan nak jabat khilaf, benar tak khilaf dah, tapi menegaknya balah tu. Bila menegak jabalah tu, maka kaedah tak ada begitu di antaranya habis-habis. Dek balah tu lah. Tu bab menetak lah.
bila kita pergi bab kaedah balah tu tak ada keliru ke apa? Tak ada keliru ke apa? Ha balah dak berjalan balah tu mari-mari dan nak mari punggah tak ada kaca punggah lah demo sudah buat umur siap dah. Pak umur demo dak buat tu bukan dia antara menyalahi dengan Quran hadis, mengikut Quran hadis. Hak di antara hak menyalah Quran hadis, hak demo punggah sendiri suruh ikut Mekah. Hak tu bukan. Tak ada hanya di Mesir dua tu yang mula zaman. Makna Mekah boleh ikut Mesir, Mesir boleh ikut Mekah. Sabit tu Abi Ali Jumaah katanya kena ikut. Mekah nampak kita boleh turut Mekah. Pak dia. Padahal kita nak pergi pakar boleh. Mana kata nampak nyata katanya satu nak bulan Ramadan di Mekah kita nak ikut. Boleh. Nampak nak Mesir nak ikut boleh. Tetapi jangan di antara duduk riuh cah segada kita lah. Kalau kita nak jadi umumi, kena ikut di antara imam. Pia culah perakat bila ikut dia. Ha, pasal imam masa paling hebat besar sekali, Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Kita pihalah tu tak keliru lah. Pas di antara culah dia buat, bukan di antara dengar kenapa sore dia. Tok guru bawah dia tu, oh bapa alai-alai saja. Dah itu kan, ha, kita kena pihalah lah tu. Nak pergi pihalah tu. Oh, balas. Ha, dan begitu di antara juga bak masalah negeri bertani kita jamin-jamin mari dah saya ingatlah bila bak masalah zakat fitrah menegak di atas kena keluar ain, tak boleh keluar qimah. Mari baru-baru ni rombok boleh qimah mengikut mazhab Hanafi, tak ada arah nak ayat apa. Tapi apa tak sah? Sungguh pun hukumnya ada. Tapi negak kalau dia tanya negak tak apa weh Asy-Syafi'i buat siapa berdalih agak kelam. Banyak kita nak jadi masalah. Begitu juga pada bab masalah semaya raya, tak kira raya haji apa terah, tak kira lah masalah kita bermaksud Syafi'i. Di antaranya sekira kalau masjid tu di antara luar luar lebih buat sejik. Sekira kalau sejik tu luuk sepik, lagi pula zahmuh padai tu cuci jadi antara tak ada tak ada ada masalah gapo, boleh buat padai kerana Nabi ada buat. Tak ada klaim apa eh. Ada punya kata tengok di Mekah no, tengok di di Pakistan no. Jangan kira bab tu ya tu mazhab lain. Ah ha, sabit tu kita menegak faham dia mana tak ada keliru lah salah satu kita dok keliru bab tu. Ah, dah itu kan. Ha, sabit itulah kita kena beringat. Sabit Imam Ghazali yang jaga lah kitab dia. Ia kata ingat kita kebolehan, kita pandai ni nak letak kelimuh terbit pada masyarakat suluh hati. Kelimuh tu jadi racun kau, kau jadi ubat. Kalau kelimuh jadi racun, jangan sama sekali. Ni banyak kita dah sembuh racun mari. Maka bila hantar racun mari, yang nak habuh racun tu kena kita tak guru ni. Bawa kita hapuh tubik gie-gie, racun nak tubik, hanya tumbuk lepas racun pulak mari. Adalah tu lah nak royak katanya. Najib masa dah, apa yang dia mulai. Hak oleh tu, masalah hak dok sebut ni, buku bak malah syirik kita dengan Tuhan. Dengan sebab begitu syirik besar begitu sangat, sehingga-hingga dia muduk lota-lota, benda tak jadi syirik, gi kata syirik. Waktu takut. Mana? Buku di antaranya berbuah azimat. Dia mahu kata syirik. Buku di antaranya buat air tawar. Dia mahu kata syirik. Buku bertawassu. Dia mahu kata syirik. Kemudian kita nak tahu kata buku ruqyah asy-syar'iyyah, buku mengambil tabarruk dengan air. Ngambil tabarruk tu di dalam ahlu sunnah wal jamaah hukum balah mana kena duduk situ. Bila ahlu sunnah katanya boleh, ha kita mengikut tak boleh tu lah. Dia kena berkata alah tu. Walaupun wa'arilah cocong hadis, wa'arilah hadis mana-mana, makna kata hadis wa'aril tu boleh dia menetap lagu tu, ada tanggung dengan demo tu. Dah itu kan? Haa, tu dia. Sabit nak minta kita ke kampung semua ni, we pehe. De pehe kot, ya tak ada balas dengan orang lah. Dah itu kan? Haa, sabit senali katanya,
An-nas a'da'u ma jahilu. Manusia yang akan balas benda tak tahu. Tapi dia tahu tak balas dah lah. Maka saya ni sebagai dak royak nak wi kita depan hak kata oh. Ate. Bila oh dia mau isu tahu mana pun tak ada apa lah. Faham maksud dah. Ha. Pas bila begitu sabit saya setuh tu sangatnya kerana di sini ayat ni hak ya jawab kata la in asyrak la yahbatanna ama nah la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Dengan maknanya demi Allah, jika engkau hai Muhammad syirik akan suatu dengan Allah ya Muhammad, sungguh binaso amal engkau punah habis. Sabit terbahaya orang syirik ni. Bet takut. Ha tu dia. Dan jadi engkau dipergulungi segala orang kerugian dunia akhirat. Ha sebab syirik kita kena mengaji. Kemudian dengan sebab sebab itulah tengok Mu'tazilah. Mu'tazilah bukan tak tahu. Usulul aqidah nak isbab sifat kamarat bagi Tuhan. Lagi pula dia akan nak nafi kekurangan bagi Allah. Setelah dia pergi melampau cara menafi tu, sehingga-hingga dia ditolak sifat ma'ani tak ada di Tuhan. Tengok. Ia dikatakan sekiranya kalau sifat ma'ani tu ada berbilai koding pula. Ia kata benda koding tu so je. Ha tengok. Cuba tengok. Bukan Mu'tazilah tak cermak, cermak tapi cermak berdoa terjeluh kelan. Tapi orang tua berdoa kata kan cuma berdoa pun tak boleh pergi juga. Dia itu jilah tak cuma dah sampai kau was-was patak sos majih. Tak boleh pergi juga. Dia itu dia cuma sampai bimbel takut bila benda koding. Ya sampai kau tolak teruh sifat ma'ani tak ada di tu. Kau ada zakso. Ha tengok. Ahli sunnah wal jamaah ada sifat ma'ani, sifat bahasa ada di Tuhan. Jangan ke dia? Ha, di situ pula. Ha, gibak masalah ikhtiar usho. Jadi Mu'tazilah kata ikhtiar usho ni ialah tak ada bahasa kamu. Dia tak kata pula. Dia tak kata. Hak kita buku ikhtiar pilih. Orang kapur panggil ikhtiar. Dek mari rumah baba tak ada arah lah. Nak mari ikhtiar. Buat tu sudah lah. Ikhtiar apa pula? Ikhtiar. Lepas tu usaha. Supo. Ikhtiar makna pilih. Jilah gi pilih ku buat kebun diri. Ikhtiar. Lepas tu usaha lah mengikut cara adat tanah diri, tanah pokok, balah tubuh, pajak balah tu panggil usaha. Mana pilih kita pilih nak lagu tu. Lepas tu usaha kaca tebang, witimbo jaksa tu tu. Heh. Ada pun kita tebang kaca je. Wipahalah tu. Kemudian dia kata sekiranya kalau pilih tu gi bahasa kita. Usaha gi bahasa kita. Pah. Masalah maksiat. Ha, tapi dia katanya ikhtiar usaha bahasa wi bekah pun kita. Kita pilih nak tapa dia tu. Mak kita tapa gebah dung kita wi jaksa. Tak jelas situ. Hak kita dak. Wi jaksa tu hari sore. Jo, wi bekah kita pilih usaha tu duk kita. Ha, maka usaha pilih sening orang panggil mengambil asbab ni. Ha, dah itu. Baik terkata kenapa? Ha? Dengan sebab itulah apa-apa kena ikhtiar dan usaha. Sebab itu dinamu ilmu ya ada ilmu kasbi ilmu laduni. Hak kita nak mengaji bibit kita mari hari-hari ni ilmu kasbi. Ilmu yang bahasa pun kena tebang, kena kacir. Ni. Tak kacir tak leh. Ada juga tak ngaji lah hana leh. Tak capok dengan ilmu. Dia panggil ilmu ladun ni. Mana ilmu tak capok di segi dia nak ikut kata. Kecap betulnya. Orang nak jadi ungkap menteri raja. Buat lawi pun ngantu pun ngani raja. Ambil buat ungkap menteri.
Tapi ada juga raja ambil dengan tak pilih, ambil yang mahu tu jadi. Ada kan dah? Begitu. Dan begitu juga wali, nak jadi pekat wali boleh usaha. Pekat Nabi tak boleh. Sabit tu lah katalah kita cara tu tauhid. Wala takun nubuwatun muktasabah. Nak jadi Nabi nak usaha tak boleh. Sifat kenabian tak tak beri malaikat hak dia pilih. Adapun nak jadi wali boleh je masa. Ambil lagi kita ada sebut boleh nak jadi wali. Lagu mana? Poso sehari berjaga malam. Poso sehari berjaga malam lepas tu ambil suluk tarik dia. Nak jadi wali gapo? Ada ahli dia. Dan ada juga wali tidak usah panggil wali majzub. Wali majzub tak payah tahu boleh di gambar-gambar ni ada ni. Boleh dia memang tak usah ke nak. Tak tahu. Wali majzub mana wali tu has njoh jadi orang dia sendiri. Kita tak tahu. Seperti mana nah. Semasa Abdullah bin Mubarak ada satu hamba wali majzub. Satu hamba ni lah jadi hamba orang ajalah. Raja beli harga mahal, mahal harga dia. Tapi mari kerja tak ada alahan. Tapi raja tak tahu kata dia duk boleh jadi pekat raja sampai kat orang tak berani bangkang dia begitu di antara ada wali duk dengan dia. Kita tak alahan lah. Nak pecah buku bila? Ada satu ketika timbul kemarah. Timbul kemarah begitulah weh. Orang semaya ismaya isiskot semaya metak hujan semaya hajat tak terima tak turun. Hamba tu mari berjalan-berjalan masuk ambil ismaya. Akak tangi. Allah Mubarak tu ada. Bunyi tiga patah lah. Ya Allah terima lah apa yang dia metak dan metak tadi. Rum hujan tu. Ha ni. Allah Mubarak Fatih tengok dia apa dia ni. Pelik ni. Allah Mubarak selalu di antaranya turut jalan turut-turut masuk ke kota raja. Masuk ke kota raja. Ya, orang kota raja duk jaga pijak kena Allah Mubarak tu usah. Itu apa nak gimana jumpa raja. Lepas tu Allah Mubarak tanya siapa saat ni tu. Hamba raja beli. Tak jadi. Malah. Tapi dia tahu tu dia penyatir rajanya. Lepas tu Mubarak masuk jumpa raja. Raja tak marah apa? Nak minta beli hamba seorang. Tak usah ya Tuan Uru. Tak ada hamba dia. Tak pakai. Dia kata. Minta tubik semua. Dia buat tubik seorang tahap ni. Saya beli banyak tu banyak tu banyak tu banyak tu banyak. Tu. Ikut Tuan Uru. Anak ini murah. Dia tak sih ni. Nak ada selagi. Tak usah tu ya Tuan Uru. Dia beli mahal. Tak pakai. Hak tadi. Wali ni. Bawa tubik pak. Belum berat. Nak ni. Tak usah lah. Caya tak ada. Belano. Gajah tak tahu lagi. Allah Barak tahu dah. Berapa? Tapi ya beliau yak 100 dinar. Yak apa aku bayar? Bayar sudah tu klik. Klik tu ke. Hamba ni masuk ambil air semaya. Sebenarnya sunnah ajak dua rakaat. Teriak tu. Ya Allah. Aku kena girah. Dia tahu dah. Aku kena dah. Aku mati. Aneh. Wali majlis. Kita tak tahu pun ramai-ramai. Boleh dia pergi tak tahu. Bik tu ke. Apa-apa tak wan. Ha, wali majlis terkadang dekat dengan kita. Nah, terkadang anak kita waktu bulan tu. Waktu bulan tu. Waktu kita sakit hati ke apa dah riur yang diberi rezeki kita. Kita tak godah tu. Ha. Hajuh tu lagi hak tak rok tu. Habis dijangin terkadang anak ku seorang ni buat apalah. Ngarok. Zuhirnya. Pada kita tak sobang dengan dia. Hak tu kena hak lebih. Tapi tak tahu. Sabit tu jangan bak ni sabit tu. Sabit ke duk mari rumah kan. Ya tu dia tahu roh apa dia ni babo. Babo yak tak ingat lah. Demo ni sakit lah mau boleh demo tanggung ni. Apa? Semua kesalahan demo tanggung. Oh semua tu babo. Demo susah pada orang. Kan? Hak lain seni belaka pada demo panggung. Ya titih kita semua yak ada sore. Kita tak tahu. Tapi kita kena sobat. Terkadang yang hak satu jadi pelik sore dia tak uti tahu ya sok letih tadi habis banyak tadi yo. Hak tu hak kedai bah. Tapi kita tak khabar. Ha, sabit tu jangan barah ni. Bet tu wali majzub kita kena pahal. Nampak dah? Sabit dia kita pahal molek. Jangan lalu boleh dipagah tu pun dok le kampung.
Dan kapung kita duduk hinung. Padahal dia tu duduk pagar kapung kita. Waktu tak pada, padahal dia tengah malam baru teriak dengan Tuhan. Kita tak tahu. Kita duduk pinggir ke Zuhir bilik serba piyah. Raja masjid hak tu kita duduk milionya. Terkadang orang nampak lekeh tu. Tak kata. Ha, dia tak tunjukkan manuro. Pukul satu ruang malam baru teriak dengan Tuhan. Tak kata. Ha, tu, ha. Boleh tu tepat nak ayat atas alahana tu. Nak royak katanya mengambil tabarruk di si ahli sunnah wal jamaah tu boleh. Habila boleh, ada di keliru apanya. Tak kata kan, kita pergi di situ dulu. Padahal tujuk ke kata tak boleh pun belana. Belana-lana. Tapi ni tak kata boleh. Ha, banyak ke sikit. Padahal habis tu lah, bak khilah ni yang laba betul ni. Bila khilah, kita duduk sore kita ya. Sore apa kau kan? Pergilah ngaji apa ni tahu. Mubah tu kita buat. Ye. Yeah. Setengah orang nak cuci ilmu dia, dia tahu buat khilaf, dia buat boy. Bawa orang tegak pak, aneh dah ni. Suka dia, terus basa balas tu. Ha, nampak tak dah? Ha. Bila balas tu, Tuhan pun buat istidrak. Balillaha fa'bud wakum minasyakin. Istidrak pada hak tadi ni. Pada katanya, ha, disuruh akan daku tadi ni. Patut tak kata tetapi aku apa tetapi aka Allah asanya ni Allah saja maka sembah olehmu akan dia akan Allah jangan sembah yang lain daripadanya Allah. Ha sini berat ni. Kau demo hurai pasal nak gombok nak hurai pula lagi gelewen ni. Mana apa-apa tu hal sore je. Iya. Akidah tak ada situ. Tapi mengambil tabarruk siapa tak boleh ke tak? Ia bandingnya balah ni. Nak ayat nah. Kita hidup dunia. Hidup dunia ni kalau kena dengan orang pekak tinggi, pekak kelebihan, pada ada orang tu lepas subuh-subuh. Dia mula cerita ada sihma Allah. Ada sihma Allah subhanahu wa ta'ala ni. Orang besar, besar setengah je lah. Buat surat cabuk. Cabuk je. Lepas tu, abang dia tu kenal orang tinggi lah pergi. Pergi nak jumpa dia bakok, royak habgi-habgi. Bakok atas rana. Ia semua duk uruh ke. Tak apa, meroyak retina dia mah, klik dulu masa kerja 4 hari. Lepas tu, lepas 4 hari pergi kerja. Dalam hal tu, orang yang cabuk tak ada, po'oh cabuk tubik tak ada tu, deng dengan jalan otomatik. Ya, ya, ya jagung atas ni kelucuk tu. Hmm. Ha tu. Sabit tu ke, dia kenal dengan orang. Kacap tu dia kenal dengan orang besar ke. Ha, kita kena guna pakat. Tekah-tekah yang ada lah. Sabit babo ni, tekah-tekah ya. Tekah-tekah ke, apa fikir. Lepas tu, tak apa. Kadang nyanyi kot orang. Dengan ni buat Facebook marah tu. Bojang lah weh. Di antaranya, bangun pagi bangun sebelum subuh lagi awal dari sugi jumpa siapa denung di jalan ke mata siapa ke pukul ni gi siapa kiu habis dah ku tiga lagi dah tunggu semalam eh kata saya tak ada harga dah lah ni ha telefon kata dia ni pio po dia pasal telefon gi kata apa duduk anu dah jalan dah gini apa tak apa tak apa apa boleh syafaat 20 orang je wib babo kata. Tengok ni. Lepas tu, orang tu ada kerja dia tu, haa, apa-apa memang tu baik-baik. Hirat tangan masuk. Masuk apa? Tak usah apa. Aku tiga pada apa orang tu? Aku tiga apa dah? Bawa masuk dalam bilik fisik. Bilik VIP. Masuk pak tu, akhah sudah. Lepas tu, eh, ni dia. Oh, lepas tu dia terbabur lah tangan babur 20 ke dah? Kita tak tahu jauh 20 ke? So, pakar orang tu babur nak pergi masuk. Pergi masuk. Boleh buat. Ha tu nak oyak katanya tu dia. Tapi kalau lah kita guna tak guna cara zalim pula. Habis buat taksir lah. Tak capin sangat kita dak. Ha tapi ada orang budi bahasa apa? Heret dia masuk. Ni naik atas satu kita kena jaga kata. Balah tu lah dunia ni. Kena gitu tupai tuah juga. Dak itu kan. Ha maka tupai tuah-tuah tu lah. Wapo hak dah syarat dak oyak Nabi suruh rapat dengan orang solihin. Rapat dengan orang baik, wakpo, mudah dengan barami dia, dengan kemelia area tu, siapa boleh siapa ke Allah Ta'ala.
Ha, sabit tu kita ni sunat bila kita mati, kita pesailah kepada waris, duduk dekat dengan ahli-ahli orang baik. Tupai tuah kali ingat Quran ke, cerah Quran siapa kita kata. Banding supaya kita duduk tepi orang buat kebun dia, bau dia siapa mah kita walaupun tak ada pun. Supaya kita duduk tepi orang jual sekerak busung siapa kita. Dah kata, haa, balas tu. Ha, sabit ke jamin dulu, apa nak buat umuh, duduk siapa rapat dengan Tok Guru. Sabit baba tengoklah orang buat tepat kena, molek, comel, sepuluh abu kita sepanjang. Sepuluh abu suh comel, mana luah ke kapu boleh keliling. Baba tak ada ke siapa nak duduk, tak ada tepat baba. Ada tepat baba, tak ada arah, jadi kapu lebih ke. Haa, tu dia, jadi mana tuah. Ha, sebuah bos suari ni hati yang beli tanah di situ tu arak wi sewa umuh orang kelami wi duduk peri 100 wah kata waklah bos suari orang kapu tua geduk situ yang peri bapa kena sangat ni suar bos suari wak wi jadi molek tu arak wi tertib molek dengan sudah tepat kata hajat bos siap orang kelami geduk-geduk oh muju paduk garak yang peri pula oh molek bos suari cuma-cuma wak kita muju sangat muju gara usaha tu buah satu buah kata tu. Kata buatlah bos buat jadi molek tu dah. Patu di molek mudah-mudahan ramai kapo nak geduk ke boleh duduk tupai mengaji malam-malam dah. Duduk rumah tak gerai ke duduk mengupak haure je. Baik duduk sana. Ha, tu buah bosuh tengok. Comel tempat dia keliling jelikungi. Buah berita sepanjang dah itu ke? Comel. Apa-apa tak ada ketak habis tak ada dah. Nampak tak leh. Apa kalau sebelum boleh buat tu royak tu tak ada tempat. Baba terkala ada lah, goyak ke Malaysia kata, boleh tak? Ya, terbaba ada tak? Tepat tak ada. Bahkan baba nak buat suku, nak geduk suku, tak boleh lah duduk sini. Dah baba. Tapi kita cerita-cerita, anak saya nak mengaji dapat, boleh saya nak buka, lepas tu nak buka. Oh, buat utuk ketua situ, buat balas tu. Buat sepuluh di Malaysia. Tak kata ke? Tu dia. Tak kata cara dia, tak ada dah. Nak pergi rapat, duduk dengan orang-orang alim. Orang-orang. Ni kita cari balok. Masya Allah, jangan balas tu. Tak boleh, tupai tu wah. Habis, ha, kata dia nak. Tu dia. Oleh tu dan hendaklah jadi hati engkau, hei Muhammad, daripada orang yang syukur kepada Allah. Nah, syukur kepada Allah mana yang kurnia nikmat. Tuhailah sebagai wi nikmat. Nikmat ke apa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok. Tengok Tuhan suruh Nabi padahal Nabi tetapi nak ajarnya. Sabit tu kita semua hok dak dengar saya ni khususnya syukur banyaklah ke Tuhan. Syukur banyaklah bemak ke Tuhan. Ah supaya tak melah ni. Kena syukur banyak benar dah kerana anak dia semua bertuah bes. Tak ada yang dia boleh jadi orang besar-besar bes. Pas dia orang susah benar dia tu dulu ni dak jual lembu dia ni. Tanah pun tak ada tapi anak tengok anak dia ngetuah dia tu. Boleh jadi ha bukan dia-dia lah tak munasabah tilik dengan dia tu. Bukan dia-dia lah. Jadi apa pun tak ada kehabuk dia. Cuma tanya kebun tak ada dia. Tapi anak dia lah ni boleh. Pas kereta sutu-sutu seorang dua tiga tiga sepah ni apa tu. Tu kelebihan tahwikih kita ada sebab musabab lah. Sebab je masa anak boleh ada nak pun beritahu besar boleh ke luar negeri boleh ke apa. Bukan dia-dia mudah. Tapi kita kena banyak syukur ke Tuhan. Habis ingat sekali kita nak teriak-teriak dengan Tuhan. Habis nama teriak apa buka mata. Orang nanti dengan sedih baik lah dengan Tuhan. Dia kata, setengah-setengah demo tu Allah, anak dia dengan terbunah jadi berjuruh pelik. Allah, sepuluh mama dia masuk ni. Ia balas budi sungguh yang nak jatuh seorang tu. Dengan ada berdoa lama, tak jadi-jadi boleh mengaji ke apa, bukan dia harga. Habis kalau dia tengok dia teriak-teriak, bukan teriak-teriak kerana kasih ke Tuhan. Bukan sehingga nanti mau kasihnya Tuhan boleh balas tu. Nak dia, super babo ni. Orang susah. Susah babo lah. Orang ingat kabar ketua babo ni susah. Ya Tuhan cuba babo ni, cuba tak ketua babo lagi dah. Ketua dia oya. Uwe babo ngamik apa setahang baru baik. Tak baik. Mek tak say. Nak oya. Mama, adik mama ni pada tak nak tipu. Wah, pergi jumpa lah hotel lari, lopak sikai. Nanti saya sikai ngeceh dulu. Ni kau dah tak buat nasi ke uang. Setahang baru baik. Nak boleh babak sore ni. Bukan dia.
cuba buat rakyat tak lo aku ni kok tanya makmum. Tapi baik dua tu baik sungguh. Ha, kita pergi nak setahun kita lari perang. Ya setahun ni masa. Hak tu tu je backingnya mama paling ni. Kakak mama ni pada. Ya tu ya apa mang. Mik apa mang baik dah. Lagu mana? Gatis si kajok yang pun cuba buat tumpung lopak tu lagi. Mana? Mik rumah tu. Tapi temui ruah tu Masya Allah. Tengok tanya wi. Anak boleh tujuh orang okay? Selamat berlaku. Ha. Sampai tu kita kena syukur ke tu. Ha. Cuba itu ha tu memang lah. Memang surah. Tapi kita nak minta kita semua makna syukur wi kuat-kuat. Jangan kita lemuh kata. Jangan mengepek. Tapi tak ada dah amalan lebih besar daripada ruah kelima syahadah. Ialah qada dan apa nama redha qada dan qadar Allah. Apa teh cuba? Alhamdulillah. Cuba aku molek syukur. Banyak timbul syukur. Sujud syukur. Minta terima kasih lah tu. Haa. Itu ya dah. Haa. Sebab ayah ni boleh duduk mengaji. Ni lama lah. Kak dengan mulah babon ni tak ada. Dia boleh mengaji. Tak putus-putus dengan sehat tu. Bukan dia harga. Kalau boleh mengaji lah anak-anak lagi. Ayah teh dah. Haa. Tu besar. Sabit teh kata, hey Muhammad syukurlah banyak tahu jadi Nabi bukan dia. Pasal sifat jadi Nabi nak usaha tak boleh tak ku. Wala takun nubuwatun mutasabah. Nak jadi Nabi nak usaha tak boleh tahu syukur. Sebab tok guru, payah. Banyak ke duk mengaji lah Allah yang lupa nak baca kitab dah. Nak jadi buka ponok tak boleh. Orang ni tak ada ilmu boleh. Boleh buka ponok. Orang tu pun yang berderu. Baca kita anduh ha? Supaya ayah. Ayah bukan nanti ibu besar anak. Ibu anduh je kapal. Anak berdua ratus buat punggung dia. Apa? Belah hidup sebab tu juga. Haa. Tak kata kan? Haa. Sambil tu kita kena ingat hati. Yo. Dah kita faham balas ni sedapnya duduk. Habis. Ah, tu dia. Lepas tu dia kata lagi. Dan dapat kera'ah. Ha tengok kera'ah tengok. Nabi mana boleh kera'ah tak ada dia. Tahuinya. Pada kera'ah digelar kata Ummul Kitab. Semua segala kitab-kitab pak buah dan suhu-suhu apa ratus tu. Kera'ah sebagai ibunya. Ha tengok. Dan hidayah kepada boleh berimi. Dan amalaya soleh-soleh bukan dia tu. Waktu ni imam berlaku tengok sepuluh kita ni. Boleh mari mengaji dengan tak ada kemalangan apa-apa. Mengaji pula mari tak mengatuk. Ha, ha tu. Ha tu. Apa lepas mengaji pula boleh duduk depan tu pula. Oh, bukan dia hago. Mengaji pula dah kelip pula dah tu. Ingat di telingu. Serta pula tu kata balas ingat tu barakah panggil. Payah. Sabik tu kata, "Hei, kita mengaji duk pondok 10 tahun. Tak saya ingat banyak dah. Wis hari so tak apa dah tu tak ingat atulah." Apa kalau ingat? Mengapa mengerti banyak? Sebab mengapa? Sebab akhir duk ponok buat tu. Sebaris hari pada dah. Pas baris hari kan duk seminggu. Tujuh baris. Pas duk sepuluh tahun. Kalau duk bosan tak ingat langsung tu. Dari tu kan? Haa. Sabit orang menego ni berkat. Labor tak anyak leh. Bila menego buku kedai rocek mana. Labor tak anyak leh. Dua kau, sekau, dua kau. Tapi wakpo boleh dekat duit. Pasal Nabi dia puji kata. Sahabat tanyanya, ayul kasbil afdal. Nabi jawab, at-tijarah. Biar berkat ke menego ni. Tapi menego kena wik al-haq lah. Tak hak jen penggerak habis. Ngajar betul-betul menasang. Boleh sikit je. Ya, dia boleh tepuh hudai kan. Bekah sah. Jual. Lima kot, dua kot. Boleh labur apa kot? Dua kot. Tiga kot. Tapi wapu duit boleh. Tak habis. Ha, balik sebuah bedding. Kita tanya bedding kita dah. Nyu, kalau nak tanya lah ya tak babo boleh sutis sama ya babo. Tapi jual puluh-puluh ribu, puluh-puluh ton tu ke boleh? Kit kat 20 labo. Apa? Ning nego nak labo banyak Allah, beli lemu agak 4000, 5000 tu bank gerak menipu kan. Dek itu kan. Tapi kita tahu kan, oh tu je. Sampai orang tua, hak labo banyak, cahaya babo dah tak lekat duit lima tu. Hak labo sikit tak lekat. Babo tahunya mek babo. Ia duk royak tak, duk junjung bagi wak kereta tolak gede nak. Hei, boleh 300 ke, 500 ke. Apa orang pisah dulu kan?
sekut sama. Lepas tu boleh tepung buat kelihatan anak taruh satu kau boleh buat ke haji sekarang nak mengaji. Learning boleh taruh 1,000-2,000 tahu duduk mana. Ha, tengok. Buat jangan rasa. Tak apa nak. Bukan hati boleh manyuk. Ya barakah, ya tambah, ya beranak sendiri pun. Nah, sabit kita nak apa? Nak hak barakah. Tak barakah boleh beli yang berjuta habuk hangi perak je. Tak itu kan? Mana? Ha, nak tahu tak barakah. Boleh je mangsa ni boleh dah hari ni 1,000. Dah 2 hari ya. Nya turun kerongkang nama mak tipu dia habis perak. Ada hak bila hak duit barakah kan? Eh. Eh, tak tergamuk tu gong tak ada duit. Ha, dia barakah dah. Dia. Nampak dah? Katanya wa ma qadarullah haqqo qadri. Dan tidak kenal. Ha, cuba tengok dia terjemah. Makna qadaru makna arafa. Padahal makna tak kuasa. Tayebuhnya dan tidak kenal mereka itu kafir Mekah akan Allah sebenar-benar kenal. Jadi fuak kafir Mekah hak duk lawa tu hak tak berime dengan Nabi tak Mekah, dia tu tak ada kenal sebenar-benar kenal tu. Ha. Dan barang siapa yang kenal Allah sebenar-benar kenal, keluar daripada kata macam itu. Nah, tidak hujah. Tak hujah. Umpamanya tak hujah. Tak buah rokang. Tak kata dah oleh kenata. Tak gamuk nak kata. Ku gamuk ke? Orang kenal saya tak gamuk nak kata. Malu. Marah nak hujah tak. Tengok kita berhujah. Hujah buat apa lah. Tuhan nak gemotang. Tak boleh. Cik dah tak kenal Tuhan. Pergi kena tu hasil dengan sakit demi. Pak tak tahu apa dah. Sakit kot dah. Kata kan, apalah. Apalah aku ni. Kemarin sepak cok. Hari ni sepak tu pulak dah. Apalah aku demi pulak dah ni. Tak usah kata lah. Orang bila kena tu hasil agak je suka. Tu hasil kelola ngamur pulak dah. Hari ni demi. Dia malak-malak dah demi semut hidung. Pas semua ada hikmat. Dia nak pergi lola rasmaya. Hakik buruk buah buah cak kali sipir siap dah nak mari jemaah. Bu Allah tu hai apalah. Bu mulai kelik bu jedah bu tu baik. Bu pas nak lagu mana. Orang lain pandai kata nam dia tu pada hakiton habis-habis war. Mana? Nak mari ke tu hai? Tak leh murih. Ada hikmat tu. Ada mu mari nak dek tepi dia tu ni jadi balah tu. Mu tak jadi balah tu. Ada tu hai. Tu hai yang bijak. Sabik demo dok kecek mulah tok munggu kemasai kau mulah tok munggu mulah tok munggu cara satu masa Allah ia dok teloh kita ambil di pada pukul 1 malam hang siapa tak sampai subuh tak khabar kali tengok ha habis subuh dah mana ha pada mau kata tu tak semaya ha bukan tak sempat kita mentalah haji galik. Babur kecek babur tu sepanjang dia tu. Babur mah payah dah tu. Kada-kada babur kan. Mimpi dah mengigal semaya. Ya dia tu imi. Dia kutu kau ni kabar. Hah. Waktu habis dah. Babur kata. Oh nak jadi lagu tu payah tu. Lah aku tak semaya lagi sana. Dia tu imi dia. Haa nak alah hana. Haa. Ada rata. Jilah biasa rata alah tu. Jilah mimpi amat gajah. Tak semaya. Tak itu je. Ha, tu sabit tu kita dan kita faham ke adab pun. Sabit kalau guys sebenar-benar tu ha kelu lidah nak kata, "Oh, tidak hujah umpamanya. Oh, kerana Allah tu ha yang tidak berbuat ikut sukanya. Tidak iktiraf atasnya Allah. Kata, "Oh, tu oh. Mana tak ada oh tu oh ni." Dalil mana ku? Orang betino kita hak molek. Ha. Tok laki hak molek tak ada tu ni. Tu bini atas gi matan. Ya, tak ada. Alah, tak ada tak ada. Tu dia. Pa, kita kena kelik ada kita kena terherak gi wei. Kalau mai dak mengepek ke Tuhan lagi, tak kena habis lagi tu. Silaknya make jo. Kalpik lidah kata dah. Baik ngau nasi. Ha, bagi kok nasi. Tak
kita ke? Jangan nyabalah tu kita. Eh, kadang kita padu sini ayah teh dah. Kita sama ni atau jauh kita dah. Eh? Jauh sungguh kita. Mengaku ibu mulut ya tu. Lepas kau anak kita mengamah hak mari ni. Pia tak sapa. Eh? Ha? Hello, sabik kita dengar ni. Pasal habis mangat kita dah. Ha? Ikhtiar usaha. Apa tu tu lah. Tapi dia barakah yang terhubung sendiri. Malaikat bapa mak tak sah takut. Oh, nak siapa ni? Habis katanya wal ardu jami'an qabadtuhu yawmal qiyamah. Dan bumi sekalian tujuh patah langit itu dia genggam pada hari kiamat. Yang dalam miliknya Allah dan kodraknya Allah. Apa nak ayat? Tujuh patah bumi ni. Dia dah genggam tu hebat. Kau. Hari kiamat esok, dia nak balas mana, dia nak lipat-lipat tak, balas dia juga. Penghidup dunia ni, dia nak hujan tak hujan, duduk dia berlaku. Lepas bila duduk ke dia kat, hak tu ya tu biar ada qadamu alak, qadamu beram je lah tu. Hak qadamu alak, hak tu dia panggil ikhtiar usaha tu. Hak qadamu beram, tak berkaitan produk dah. Sabit orang patah siya kata anak je lah. Kengkan, pua, wat, kuang, kengklah. Kan dah, tak kan duang kan medah. Nak bertawah bukul pandai lebih bijak boleh, tapi budi apa ni panggil duang apa mangat? Apa duang panggil? Sosial apa duang sosial menaju apa duang ni? Nasik. Nasik saya tawah. Dia tengok nasik eh. Waktu dia mau jumpa undi ku dah. Ku ni beli cincuk gatuh-gatuh jelah biso. Kena dia la ilah. Eh? Nampak tak? Haa? Pasal nak murah juga demo tu hidup cerita dia tahu tahu cokoh ni puluh-puluh bau. Demo tu tak soh besar kena dia. Nampak kan buku nak asik ni. Nampak tak kita? Tak ada arahnya. Eh? Haa tak ada nak ayat buku nak asik ni. Nampak tak tu dah? Haa. Sabit buku naksik ni jangan kita badu. Kita kena redha. Mana kita naksik ada kurak. Sabit buku tani naksik sekaca tani lah. Tak benih. Dah gitu ke? Itu dia deh. Habis. Kata dia wassamawatu matwiyatum biyamini. Dan tujuh patah langit tergulung berhimpun dengan tangan kanannya Allah. Ha, sudah lah. Yani keadaan Allah Ta'ala jadi langit bumi dan meruntuh akan keluarnya langit bumi pada hari kiamat itu menunjuk atas perno kodrat Allah atas mengada dan meniada dan ia Allah at kuasa atas itlak itu kuasa apa ni kaya mutlak apa tu nak suruh kita tangi kane di situ dengan mana kodrat satu jalan ni khalaf. Jalan yang salah ialah tangan yang layak dengan Allah. Mana tangan tak layak, hak tangan yang beranggota ni tak layak. Hak tu dia panggil cara salaf. Ha, tu dia nah. Kata dia subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci daripada barang yang syirik mereka itu kafir Mekah. Ha, syirik akan asnam sertanya serta Allah. Yakni dia i'tikad kata takkan boleh berjaksa seperti mana boleh mana Allah lah menjaksa. Waktu syiriknya. Kamari kita semua sepajilah mari mai tawar dia orang tu. Jelah etika atau bekas kan ajalah. Dak hal dia kan. Jadi sekiranya kalau ambil tabarruk dengan air tawar terjadi syirik. Nabi syirik amu. Egon, kau Nabi siapa ni Madinah? Sobat banyak remi. Nabi hatta khabar tu, hey ahli Mekah, lewat hari tak we air Zamzam sini. Buat apa? Mudah-mudahan musbuhkan remi. Hadah.
Lepas tu pas Nabi besar pula Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ingat dah bila berlaku kemarau pada di Madinah ni. Lepas tu membuka ubung kubur marabah aku ni. Lepas tu minta hujan. Ha tu boleh. Ha tu gapo lah tu. Pak Imam Syafi'i kita sedih. Imam Syafi'i kita je mansura. Setelah dia lepas daripada kena godeh, hagi paksa surat Al-Quran makhluk. Anak murid yang amat menahambal. Imam Hambal di Mekah pakalan ni lah. Masuk gok, kena godeh, godeh. Orang yang godeh dia tu, ya godeh sungguh. Orang godeh cimati. Godeh cimati, godeh nak cimati. Ya tak nak godeh cimati. Imam Hambal dia dengar, kata dia nak godeh aku cimati. Ingat mulut dah. Akhir sekali, lepas tu baik. Daripada gub kena godek. Maka Imam Syafi'i pergi jumpa Ahmad. Kata Ahmad, aku nak minta pula tak baju mu tadi. Baju mana nak mu pakai ke godek dah. Nak buat apa? Mudah-mudah ambil atau boleh celuk dan air buat sembuh penyakit anak muridku. Haa, tengok tu. Nah tu dalil nak yang atasnya boleh ngambil tabarruk tu. Fahkamah dia Ahmad menahabar tadi, orang yang godeh tu ke jumpa ya tu baik. Ahmad kata, hei, ganamu aku dengar mu nak godeh aku ke mati gitu. Ahmad nak murih kan, sebut nak godeh ke mati tu. Ya, tabalah ni Tok Guru. Saya tengok Tok Guru ni nyanyu. Nyanyu, baik godeh mati sendiri lah dah. Hei, ya godeh ke mati sendiri lah dah. Duk susah dengan denda berat, saya ke mati sendiri. Pasal, ambo nak godeh cik mati, ambo kasih pun tak boleh tengok tu. Kena denda berat-berat mati sini dah pun tak boleh tengok. Allah. Pasal ambo ni dah duk turut ilmu dengan tu mengaji kira saya. Tapi duk tengok tu kena denda, kena godeh kamu nak ok tak boleh. Masa gilia masa godeh nak cik mati gitu. Tapi tak ada tak izin. Ahmad nak murid sebab mana cik mati aku padahal dia nyanyu kan. Atau asalnya. Nampak tak kita? Haa, sabit kita jangan. Sabit ada sihma Allah Ta'ala. Takkan masa kita nak rapat mulah bosan dan dilapai. Orang ni mengetiak dengan wabah bosan. Ya tebo. Ada ke tak bo? Bakit hak hilah-hilah. Apa? Boleh orang tua bunuh anak. Apa? Anak lekat bagi, okay? Lekat berapa tu zolim lah. Kelik godem muk. Ya orang kaya. Kelik godem muk kot tu kot ni tu. Jadi sedih tu nak semaya tak boleh. Ada ke tak? Kalau ada, mau nak update hak lah nak amun. Kalau agak tu, oh, mulah bahasa tak boleh. Tak masuk serga lah. Lepas tu, aku mana katanya? Alah tu, bahasa lapai, bawa pergi, suyo pergi di kerbi tu. Kita, mula-mula. Dia bawa pergi. Tengok ni. Haa, sabit tu kalau boleh bunuh orang tu kan? Setengah orang tu, aku nak bunuh anakku. Bunuh bukan bunuh, bunuh kerana nyanyi ke dia. Supaya orang ada main muhabar kan. Anak semenjak dah beranak sampai 18 tahun, dia tua ada pimpin lagi. Jadi kaki halu, tak rok, lembek, nenek-nenek lagi. Lepas dia tua tak kalah boleh nak bunuh, nak bunuh. Tapi tak ada arah syarat tak bunuh. Belah sampai kasut lah. Ingat kata anak, bukan tak saya, bukan bunuh kerana benci tak. Kerana saya kena nyanyi, dia duduk kelepek gitu. Benar tak ku? Haa, tu. Baik tu baiklah. Itulah yang kata sahabat tu lah. Kita kena pahit. Katari wa nufikha fis sur fa su'ika man fis samawati wa man fil ard, dan ditiup pada sangkala pertama oleh Israfil, satu malaikat kejadiannya tiup sunah sangkala, maka mati mereka-mereka di dalam segala langit dan bumi. Nah, hak yang hidup tadi mati habis sangkala pertama. Kama dia, hak dia kehendak ke mati susang kala tu, jelah kena jaga tu. Lain daripada orang mu'min. Orang mu'min tak mati dengan tiup sang kala. Orang mati, orang mu'min yang mati sebelum pada tu. Sebelum dia, kerana siup sang kala setok, kejuk. Lebih pada apa lagi, kejuk. Masuk, halulah. Ada pun orang mu'min yang mati sebelum dengan mati angin lain lah. Dia hantar angin marah, hantar angin marah leh. Seperti mana angin lepas boh. Dan murid cerita kalau lepas boh dia ke bukit, boleh kutik lah anak lutung. Dia galik, aduk turun. Dia murid tak pergi boh.
Kalau pia boh angin boh dah. Boleh higak burung atas angin dah. Ya sedap sejuk. Alu mari. Oh sedap angin pia boh dah. Biasa tak? Sabit abah lepas boh kita ada tebik kat luar sehala. Hari sejak halu. Habis rumah tu lutung jatuh tak kabar lebok. Lebok galik. Abang ni super dia mengisap ranjau lah galik sini. Bok jatuh mori. Suka khising tu dia. Ah tu dia. Kena jaga di kanak ki mati tiup dengan sangkala ni selain daripada orang mukmin. Adapun orang mukmin dia mati dengan angin lain. Maka angin sapal melembut mari matilah dia nya. Ha tu dia nah. Ha sabit itulah kita kena faham di antaranya ayat ke ayat. Ha katanya illa man sya Allah malaikat mereka yang dikehendaki Allah apa tidak mati. Nah daripada atir spio ke mereka daripada bidan dari tak hati jelah. Ha sakit bidan dari tak hati we. Bidan dari tak hati. Siut sunan sangkala bidandari tak mati. Siut sunan sangkala bidandari dia tak mati. Bidandari ingat malak lah. Bidandari tak mati. Then will then budak-budak jelah hak mati dah aduk dalam syurga. Will then mana budak-budak hak mati dah. Then Jibra'i Mika'i tak mati. Then Israfi tak mati. Then Malakul Maut tak mati. Hanya mati malaikat empat itu antara dua tiup sangkala. Kalau kita tanya, hey, bidan dari dalam syurga mati ke dak weh? Tiup sunan sangkala, budak-budak mati dah tu mati dak jawab dak dah. Tak mati dah. Lepas tu para malaikat empat orang tak mati juga dengan tiup sangkala tu. Hanya dia mati antara dua tiup. Bila tu maka firmannya Allah kepada malakil maut. Malakil maut dia panggil Israel pun dia panggil. Siapa yang tinggal dia kata. Maka sembah Jibra'il, maka sembahnya malakil maut. Jibra'il, Mika'il, Israfil tak mati lagi dia kata. Itu dia. Dan hamba engkau saya sedih tak mati ke? Dia tanya pia tak mati lagi lepas siut tu weh. Dia jawab kata, tak hati lagi tu sembahnya malakul maut, Jibra'il sore. Dan Mika'il dan Israel dan hamba angka sendiri. Tu lah hamba tu, ya lah. Sabit tu orang berkacak hamba tu dah. Supaya dia murid cerita lah. Mula tu urut cerita, mula tu kenali Kelantan. Tu kenali ni, ciamat ni, ya rumit sangat ke mula tu kenali. Kamar dia, raja apa ni, orang-orang bapa alim Mesir jepuk dia pergi di Mesir. Siapa ayat? Hawai, dia panggil Hawai tak nali. Tok guru nak pergi Mesir ni. Tok nali tu. Tok guru, hamba nak pergi TA. Tu dia pergi tu. Hamba akan cerita tok nali tu. Dia royak kata Syekh Ahmad. Ya tok nali, ya alim dah. Duk berkecek dengan bapa-bapa alim di Mesir. Kata, kecek mula-mula aku panah. Bawa lepas dah tak ketinggalan. Tinggi kecek. Tu ni alim dengan Syekh Ahmad. Kita tak pelekeh pula kita faridah. Allah nak ukur boleh kedok kita dengan dia weh. Lepas pada tu maka firmannya Allah matikan mereka itu. Wah Jibra'il Mika'il Israfil tu. Maka jatuh mereka Israfil Mika'il Israfil semua tu lah mati. Maka firman Allah pada malakul maut pula. Siapa lagi tinggal? Lepas ada tiga orang tu maka sembuh. Ya tak hati lagi. Maka sembuhnya engkau maka firman Allah mati olehmu maka mati ia bukan baca engkau angku tu baca aku dia tanya pia lagi baca angku bukan baca engkau aku tak hati lagi saya kata matilah mati makna katanya Israfil mati dengan Tuhan izin semua mati hak lain Tuhan suruh di antaranya Israfil ambil nyawa malakul maut dia seorang tak ambil sedih. Habis kama dia kata riwayat Abu Ja'far Ar-Razi Allah. Sabit telah dah mengaji ni ya kau sedak dia tak mengaji kau sedak sedih dia saya nak tinggal.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Qala al-muallif rahimah ana fa'ana. Dana ni? Dana? Maka apabila? Dana? Ha, betul? Dan tidak wajib ia semayat atas kanak-kanak. Bila sebut kata kanak-kanak, budak belum aqil balig, walau tua besar sekalipun. Di kanak-kanak-kanak dengan makna budak belum siapa umur aqil balig. Mana budak belum siapa umur aqil balig. Di masa dah, walaupun tua besar sekalipun, tak wajib. Dan yang gila, tak wajib juga. Dan yang pitai, orang pelung tak kabar, tak sergerak dia lah, tak wajib lah dia. Dan yang mabuk, tapi naknya mabuk bukan dengan jana pilih eh. Ada pun mabuk sekelain duk makan arak, sekelain duk makan benda mabuk, tak boleh tu. Waktu tak leh, ni mabuk dengan tak sengaja. Lagu mana sepuluh jilah ni tak tahu katanya arak. Retak lagilah ada sekolah atau kafe. Guk, 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 matang kuning. Ada maya tak leh. Tak wajib atas dia. Itu pasal kerana tidak taklif bagi mereka itu kanak-kanak. Dan yang gila, dan yang pita, dan yang mabuk. Dia tak ada unda-unda atas dia. Lepas tu, dan tidak wajib ia semaya atas perempuan yang mari hei. Mari hei, bukan yang betina yang berdarah. Surah, kapuluk surah. Tak wajib semaya betina mari darah. Darah hanu. Darah tak pacak lah leh. Naknya tak wajib semaya atas perempuan yang mari hei. Sampai kita kena hei, kena darah hei pesi mana. Dan yang nipah. Pasal kerana tidak sah semaya daripada kedua-duanya perempuan yahid yang nipah. Nah, dan lagi kerana bahawasa diberakti kedua-duanya perempuan yahid nipah atas meninggal dia semaya. Pasal bila orang bertina mari yahid, mari nipah, Nabi suruh tinggal. Nabi suruh berhenti. Pas nak pergi wajib ke anunya. Gitu lah. Terjawabnya budak kanak-kanak, orang gila, orang pete, orang mabuk, syarat tak paksa tahdia suruh semaya. Orang ni pete pening tu syarat tak paksa tahdia. Hati-hati. Budak patut juga. Masa budak-budak syarat tak paksa, orang gila patut juga. Tapi hak baba nak takut gila pesing gila ya pesing taksi. Gitu tak? Tuai molek-molek dengan sebab buat benda tu dia gila hak tu taksi. Ani kena beringat sikit. Itu dia nah. Lepas tu nanti kira saragi pula lah. Soalnya budak bila masuk akil balik wajib qada dak semaya dia. Dak. Orang gila bila sembuh gila wajib qada dak. Lepas tu ada kira orang pitai tadi. Orang pitai tak ada bila lagi sembuh bila dia hantar lagi khabar dalam waktu asar. Kena qada kedua dah tu. Ada kena semaya zuhur tu. Ada cara dia tu cara dia. Support pada gamari hei. Gamari hei dia tu gabih hei teluh semaya dengan air semaya. Kena qada hak boleh jamuk semaya. Tak ada kaedah. Kadate ada nah. Kadate ada belaka tak kira semula. Tu nanti tak kira semula. Habis kali itu orang betina tak sedak kaca kedai ban lah. Bos sudah siam lah. Kawan nak qada sedak kaca lah. Syarat tak suruh. Bila syarat tak suruh kaca ke semaya qada juga tak sah. Ya balah tu kata orang lari hak tu yang nak orang suruh tak buat. Balah tu.
Kata dia, maka apabila Islam kafir yang asli, lawe kafir mertak. Asli makna kata kafir asal. Kalau kafir yang tak asli orang mertak, dulu Islam lagi jadi mertak. Wala'ayazubillah. Ia lagi masuk Islam. Tidak wajib atasnya kafir asli. Dan tidak sunat bagi kafir asli mukadah semaya yang luput. Yang luput bila? Di dalam masa kupunya. Apa? Kafir asli tadi. Apa tahu? Kita buh lagu mana? Seperti buat misalnya, wairong. Kita buh. Atau ewak. Ewak, 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 ewak. Itu je ada. Kupu apa tahu? 30 tahun. Masa Islam. Lepas tu wajib kodoh. Dah, dah, dah. Dah, dah. Tengok besarnya. Haa. Lepas tu kalau kaca juga, tetapi haram atasnya kafir asli mukadah dia semaya. Lagi tidak sah ia semaya tak sah. Pasal kerana dia panggil menggemarkan ia. Apa menggemarkan ia, ia Islam, menggemarkan ia baginya pada Islam dia panggil. Pasal menggemarkan ia baginya pada Islam. Nak balas tu. Iaitu kerana nak menggemar ia. Ni payah berlaku ni. Nak menggemar ia. Ia apa? Tidak qada tu baginya, bagi kafir asli pada Islam. Nak ui dia tak ada semangat eh. Amu ku masuk dan qada habis. Ku tak saya masuk eh. Tu dia balas tu. Dan lagi firmannya Allah Ta'ala, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Artinya, arti firman Tuhan ni, Tuhan kata kan, kata olehmu ya Muhammad, kata bagi segala kafir, kata puak-puak hak kufur tu lah, kata balas mana jika mereka itu kafir. Jika yang wari tu kitab tak ada jatuh tu. Dia jika Islam pun makna tu. Jika Islam tu tafsir makna tu. Kalau nak ui jadi turut kak, jika terhenti mereka itu daripada kubur. Tu tak apa. Maka jika terhenti pada kubur tu makna dianya. Maka maksud terhenti pada kubur yakni jika Islam. Tafsir maksud tu. Ui nampak nah. Jika Islam, makna jika Islam mereka itu apa segala mereka kafir tadi, diampun bagi mereka itu segala kafir barang telah terdahulu ia barang daripada dosanya. Badak itu bayar pada barang. Dosa gapo dulu jelah, dosa main judi, minum arak, berzina, tiapun be. Sabi orang baru masuk Islam supaya budak beranak dah putus pun kapah. Sabi besar masuk Islam orang ni. Tapi setengah-setengah orang kata kan, orang bertina yang molek. Orang jatuh, orang masuk nak ke dia. Dia kata tak boleh kita tak menyalahi agama. Lepas tu jatuh kata tak apa, mau nak masuk Islam nak menikah kamu. Oh tak boleh, mau masuk Islam kerana nak kat aku tak boleh. Lepas tu, mau masuk Islam kerana agama Islam. Nikah tu ke dia dengan aku. Kalau kita masuk Islam kerana menikah tak ada. Masuk kerana nak menikah. Tak jadi. Dia kena masuk kerana Allah. Ni dia masalah. Banyak kena masuk-masuk kerana nak dia. Bawa bercerai masuk kerana kelihatan lah dah. Karena tu dalih bahasa nak kerana lain. Nak sepuluh orang bertina lah. Orang bertina hak molek apalah. Ada orang bertina hak molek. Dia masuk seledak tu. Pihak ugamu tu. Setengah-setengah abis ambil dia. Buat nyanyi ke dia. Tak saya kelihatan. Belah ayah tu. Oh ugamu Islam cuci bersih sungguh. Ada. Tegak alah tu. Pak Ayah okay? Bini Mas okay dah. Bisa tengok dia jemput dah. Tu. Terjalan dah tu comel Bini Mas. Tu sore molek kita ni. Habis nampak dah tu dah. Dan lagi kerana bahawa sejika ditutup daripada mukadah segala ibadat yang di dalam masa kupunya. Nasa ada jadi sebab bagi taksi Allah. Sikit lagi, sepuluh lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana wa nafa'an. Dana ni muka etih. Meh. Muka rana. Ha, ha, tengok terlupa dah weh. Eh? 27. Budak betul. Ah, tambihun ah, tengok biasa apa molek tu. Kata dia tambihun. Ini sesuatu penjaga eh. Tambih. Bahasa saya kata rawang. Arab kata awasi. Nah, tengok gapo? Gap putih dah. Awasi. Nerat jelah awasi yang putih makna jaga. Dah. Awasi. Tapi boleh ke kalau masalah berjaga tulis aku apa? Aku apa boleh ke? Di masa buat atas tahu aku apa je masa. Tulis cak ke apa? Merah. Cak putih. Merah. Eh? Tak merah ke? Tengok antrai. Rewang merah. Tadi di masa tulis cak putih. Ah, tak tak adi tu. Tak pah tu. Merah tak? Banyak ke merah dah. Di masa? Putih juga batas yo. Eh? Ha, tak lah. Yud merah kot dah. Banyak kan merah. Kenapa nak jemasa? Eh? Hmm. Pai pun merah dah dah. Ha, yang merah. Yang tujuh jaga yang merah. So, tu juga dah. Cuba tengok tempat ubat, tempat gapo, ubat tak korok. Tempat, tempat antara yang merah dah. Ha, merah. Ha, yang jaga itu halu. Tapi bila kita puh orang mati, dia tulis cak hitam. Inna li wa inna raji'un. Ni puh orang mati, puh cak merah. Tak kena tepat. Tak kata kan? Haa, super nak pergi tepat ke makan pulut, boleh cak hitam. Lagi habis. Anak dara boleh cak hitam, pukul gambar. Masak dah gambar, kena mata hatu tu biar mana. Kata dipehah daripada kala Syekh Ibn Hajar. Yang dihulu itu jadi kafir orang berkata aku mi'raj. Ah. Di mangsa mengaku dia naik ke langit. Sepan Nabi naik ke langit. Kupo je mangsa. Cerita tu kalau belah tu. Dah. Ah, tu tak misal tapi misal tak kita tak oleh. Mulah babo tanah badai tak misal tak orang. Okay. Ya misal tak orang suku. Kalau benar tak oleh lah kalau benar molek misal tak orang okay. Sepan je mangsa ni berjuru. Tak apa. Kalau benar tak alat tak sah tak tahu lah. Asal apa kita sepanjang patah tak tak tahu lah. Si Zaid, si Umar, ha, si Fulan kita lagi tu. Ha kali kita pehel para kalian menahajar jadi kafe orang yang mengakata ambo mi'raj. Karena sabit mi'raj Nabi seorang tak ada kan. Apa mi'raj? Khilas semata mi'raj nama bagi alat dijak naik ke langit. Sengkata mi'raj tu masa dah miming namun bagi naik ke langit. Kali itu sabit mi'raj bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi mengaku orang tu kufur. Ah tu dia. Nah. Ah dia kata nah, aku mi'raj yakni naik ke langit. Aku duduk seorang satu kursi dengan Allah. Menjelah lah kau. Duduk tak kursi kena Tuhan. Orang ni koropor lah ni. Girah ni. Masa habis baru dengar baca buat hakikat kan. Ah, payah juga. Sebab tak mengaji tak nak baca surah taklan. Hal aku pula dah lehat akan dekat Allah. Allah yang tak aku naik ke langit. Duduk kursi dengan Tuhan. Tak apa Tuhan. Orang tu buat sub hajilah. Bukan dia orang tu. Allah tak ada gamuk. Dia kata dia naik ke langit. Dia kisi dengan tu. Tak kerusi tu. Lepas tu tengok nampak zat tu. Allah. Aduh sakit dia. Kalau dia punya kecek dah wapi lagu tu. Dia lah pakai gini lah. Pakat. Rakyat kata ini. Kejang bubuh. Boleh guni. Suruh dia mengucap semula. Apa namu malah tu. Kata nak panyu tu nak percaya dah. Dan aku bercakap-cakap dengar-dengar Allah. Allah bukan cakap dengan Tuhan pula. Aduh sakit dia. Saya nak tengok rupa orang ni. Haa tu dia.
dan aku pula terima hukum daripadanya Allah. Allah di sanalah ia kata. Ah, dah kata dusta lah, bahang lah. Atau baca lah tu dusta kat di sana tu. Dusta lah. Baca Allah madkhilna jannatak wa ni'mataka fiha fatu bipa tu bi ru'yatika ya rabbal alam. Kita berdoa ni mudah-mudahan kata kami Tuhan masukkanlah kami ya kata ana di dalam syurga nikmat kau dan boleh nampak kau ya rabbal alam. Itu doa kita dah lah. Makna kata pahal daripada kecek pek menahaja orang mengaku balah tu kufur kerana sabit mi'raj bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, sabit di antara nampak Tuhan sabit Nabi kita sorang ya. Adapun Nabi Musa boleh berkecek dengan Tuhan tu. Nabi berkecek ya boleh berkecek. Habiskan mana katanya ke-14 daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu kaunuhu ta'ala qadiran. Wallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الله سبحانه. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Allahu subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. La ilaha illallah wallahu samikul alim syarima khalaqa min syarri. La ilaha illallah wallahu bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu binnas malikin nas ilahi nas min syarri. La ilaha illallah alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba alladziina ulaika 'ala qad aflaha man qala la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina. Allahumma inna Allahumma Allahumma